Well viewers, event atau bursa di Parkir Timur Senayan kali ini mengusung tema cross-gen yang ditujukan untuk para pencinta otomotif dari generasi tua hingga generasi muda. Assalamualaikum, back with me Didi di channel Dila Zuhari. Sekarang ini, malam ini, gue lagi ada di Parkir Timur Senayan. Tepatnya gue akan datang ke acara otomotif Otobursa Tublok-Blok 2019. Acaranya dari mulai Sabtu sampai Minggu, 31 Agustus sampai 1 September. Dari sampai jual mobil bekas, sampai test drive, kontes mobil, kontes motor, dan banyak banget. Oh iya, untuk harga tiket masuknya itu Rp40.000 untuk satu orang. Penasaran gimana caranya? Lu ikutin gue terus. Event Bursa Otomotif Outdoor terbesar se-Asia Tenggara ini menggunakan lahan seluas 3,6 hektar. Oleh karena itu, ada lebih dari 200 lapak dan bursa yang menjual berbagai komponen, spare part, aksesoris, aparel otomotif, penjualan motor dan mobil bekas. Serta ada juga layanan jasa samsat keliling untuk perpanjangan masa berlaku SIM dan STNK bagi para pengunjung. Tidak diduga, bertemu dengan sobat gue yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun di dunia drag race nasional. Entah sudah berapa banyak juara dan rekor nasional yang ia raih, yang kini ia mencoba peruntungannya di dunia penjualan spare part. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Jadi viewers, ini teman gue yang bisa dibilang pembalap juga, PDG juga, semuanya di Rauk. Nah, doi bikin stand di sini nama gitu. Gua namanya di sini Cuan Autopart. Cuan Autopart. Itu nyediain apa aja? Mostly sih hampir semua mobil ya. Baru bekas? Bekas kita. Baru ada? Baru, kalau memang ada request yang baru bisa kita cariin. Oh, jadi kalau mau nyari barang bekas berkualitas, barang baru juga dicariin. Jadi sesuai permintaan nih. Ya? Sesuai permintaan, sesuai request. Apa lu gak ada lah? Apa lu mau gua ada? Jadi, udah berapa lama ya? Gua jalanin ini udah hampir 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun gua jalanin ini hampir 4 tahun. Dan ya alhamdulillah sih tiap tahunnya udah ada kemajuan. Online ya? Online. Online. Terus kalau lu pada mau tahu, nanti gua kasih linknya. Ya apa? CV? CV1 Autopart. CV1 Autopart. Nanti kalau lo mau kepoin, nanti gue kasih linknya di bawah. Ini bos ini ada nih ya dia. Lo mau lihat barang-barangnya, lo lihat terus video gue. Thank you. Dalam event ini, juga banyak menyajikan berbagai kegiatan, seperti kontes modifikasi, live band, test drive mobil dan motor. Sayangnya, gue nggak bisa melihat suguhan andalan yaitu Gajah Monster yang berkolaborasi dengan Monster Road, dikarenakan padatnya jadwal yang memaksa gue datang pada hari kedua dan langit sudah mulai gelap. Thank you.
lalu, gue menyempatkan mampir ke booth Katros Garage. Bersilaturahmi dengan Mas Andi Akbar aka Ateng Katros, yang ikut memamerkan motor custom Kawasaki W175 milik Jokowi dan 3 motor milik sang putra presiden, Gibran Raka Buming. Halo viewers, sekarang gue lagi ada di booth Ateng Katros. Sebelah gue sama Mas Andi alias Ateng Katros. Ya, ya. Apa kabar Mas? Baik. Gimana sehat Mas? Alhamdulillah. Dari motor bursa kali ini, antusias orang yang datang ke booth gimana? Event motor bursa kali ini tuh rapih banget. Terus gue nggak cuman enjoy ngeliat barangnya, tapi enjoy juga jalan-jalan di sini karena emang di sini butnya rapi banget. Jualannya enjoy. Jadi kalau misalnya lo pada belum tahu siapa Mas Ateng, lo ya, ketinggalan. Lo kurang jauh mainnya. Kurang jauh. Nanti bakal gue kasih tahu link IG-nya Mas Ateng sama YouTube channel ya. YouTube channel. Jadi YouTuber juga. Alhamdulillah. Konten kreator. Konten kreator. Mas Ateng sukses. Siap. Youtubernya siap. Siap. Thank you. Modusnya customer sukses terus. Terima kasih Mas ya. Thank you. Hey viewers, tentu sudah liputan gue di Auto Bursa Tumplok Blok 2019. Mudah-mudahan lo puas dari video gue kali ini. Dan mohon maaf, masih banyak kekurangan di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video gue jika kalian suka. Dan jangan lupa, selalu kontrol emosi lo saat berkendara. Gue Dwi pamit, wassalamualaikum.